Oke, pemirsa Banjarmasin Pos Online, kembali lagi bersama saya jurnalis Banjarmasin Pos Nur Ali Yuda. Di sini saya akan memperkenalkan soal fasilitas baru, yakni halte Kemuning. Entah kenapa dinamakan halte Kemuning, mungkin aksesnya di sini, Kemuning di sini adalah lebih dekat kita. Padahal ini tepatnya berada di seberang Minggu Raya. Nah, jika bus stop di sini, ini untuk rute bus Trans Banjar Bakula. Ini banyak tempat duduknya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini cukup luas, cukup lebar, jadi namun sayang ini ada pohon. Jadi kalau bis ini nggak bisa ke pinggir benar, jadi cukup di sini. Jadi untuk bis BRT Banjar Bakula ini biasanya turun di sini. Yakni ada halte Kemuning namanya, guys. Untuk halte Kemuning ini seperti ini penampakannya. Nah, ini halte baru dengan 12 tempat duduk nih. Ada ya tempat bisa dibuat tempat nongkrong juga. Kalau pas lagi hujan itu bisa buat terteduh di sini, guys. Cuma itu aja fasilitasnya, jadi tidak ada tempat colokan atau apa-apa untuk charger. Nggak ada nih. Ini fasilitas umum yang diberikan dari pemerintah Banjarbaru kepada warga yang ingin naik bis rapid transit Banjar Bakula. Oke, demikian dulu yang dapat kami laporkan dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Nur Ali Yuda.